Jadi kita tadi bere wedang dulu tuh nyerahkan aing asli kali teh bu tadi dia bu piriwitan tapi tuyet tos tos bu sok gerak nih ulah ya malah lain sok gerak nggak salah. Di mah di mana abi teh di Bakan Cogrek. Di belum di belum kuyup belum di tonggoh gitu mah. Mohon belum oh, kuyup masih teras ka Cogrek anu tonggoh. Oh iya masih Cogrek kene, Bu. Mohon ke Bakan. Sahabat Pucuk Ibun Jamis, kita terus ya menelusuri jalan, kita ngaprak lagi. Kita sedang berada di Babakan Cogrek, sahabat ya. Mudah-mudahan di depan ketemu perkampungan. Tapi mungkin untuk babakannya sebelah sana belum kita plug. Kita cari dulu kampung yang sebelah depan, sahabat. Masya Allah, Rabbi. Itu mungkin Babakan Cogrek ya. Jadi memang saya baru tahu, Abah baru tahu bahwa di sini pemandangannya super-super indah, sahabat ya. Suasana memang ini berada di gunung ini, mah. Karena memang kita tadi ngeplok di belakang kampung ini, sahabat. Yuk dilanjut. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Biar Pucuk Ibun Ciamis berkembang, sahabat. Yuk. Ite lembur naon, mak? Babakan naon, mak? Cogrek. Oh, Cogrek kan, mak? Uh-huh. Tadi mah di mana, abi teh? Di Babakan Cogrek. Di belum, di... Belum kuyup. Belum di tonggoh gitu, mak? Uh-huh. Belum oh, kuyup. Teras ka Cogrek kalau tonggoh. Oh, iya masih Cogrek kan, bu? Mohon Babakan Cogrek ya. Oh, upami ka jalan raya tebih kene, Mak? Ka ditu. Panawangan neng. Iya. Tebih kene? Ka pali ditu. Oh, ayeuna tembus ka mana, Mak? Ieu tembusna ka ditu ka Lapa deui. Oh, mohon-mohon, Mak. Ka Baranang. Hatur nuhun, Mak. Dipunten diwagel. Hah? Punten diwagel. Iya. Sing sehat, Mak. Aduh, ieu. Upami. Kangge naon ieu? Domba, embe. Oh, mohon mangga sok mah wilujeng. Mangga atur nuhun. Teh anjing mah kieu udar ider mah ningalian pemandangan mun arah rendah. Oh ieu teh sok sayur, Pak. Oh nya tuh sahabat, jadi ieu teh tilas sayur. Kalau do keneh panginternya punya. Oh, mohon. Lih. Tuh sawahnya sahabat, lihat sampai ke atas sawahnya. Tapi terawan longsor pantunya. Oh gitu. Nyebian tuh menurug tuh gie pak. Tapi dah enakan teleurnya paknya. Mana nuju panen bapak? Oh su gante bawang. Oh. Di lumbung kawali. Wow. Kayak sanes anu ditongoh teh belum kuyup gitu pak sanes. Oh, eta Gunung Kedu tadi teh nundukeun eta Gunung Kedu cenah. Abi teh ngobrol di beuleum keuyeup di tonggoh. Eta mah Ciheuleut nya banyak. Ieu mah Cogrek nya, Bu. Pak. Ieu mah Cogrek, Ciheuleut ieu Cogrek. Miniraoseun nya tuh. Sigana harasil di mah panen teh nya banyak. Caket, caket, Pak. Tuun tuh tebih. Aduh. Kan itu rencangan teh ka mana tuh? Pemandangan paye kako lah hiburan dokumentasi. Di mana? Di anu deket ka sumber cai ka tonggoh, Pak? Anak lancok. Oh, alhamdulillah. Tapi sok laleubeut, Pak eta. Lah hayang rada aya halo
Panjang lebetnya banyak. Itu ke jalan raya teh caket, Pak. Tebih kananya. Tebih muter kan desa. Desa abi teh hoyong ka Cinyasag deui teh. Kana ka ditu deui. Lurus we kana ieu jalan nya, Pak. Mohon-mohon ka gardu. Oh, gardu nu pos polisi teh nya, Pak ya. Sahabat. Masyaallah, indah pisan indah napa emot, Pak. Itu bumi Pak Sanes. Sanes saung ayam. Mohon-mohon. Eta ti kukur di mana teuing aya keneh. Di abi mah tos jarang, Pak. Mun di sawana na gawir nya panya. Gelawir. Tuh. Jadi kita teh berada di babakan cogrek, sahabat ya. Seperti ini. Jadi gimana ya daerahnya? Masya Allah, jadi lungkawing ya. Kata orang Sunda juga, kata orang sini juga, katanya gawir. Tapi insya Allah kalau daerah seperti ini mah, sahabat ya, pageuh ya. Batunya sahabat berada. Wah, tuh. Jadi tidak bisa berkata apa-apa, sahabat. Karena batu ngejalung kiring tuh. Kayak longsor ini mah ya. Terseret dari atas. Tuh. Oh, iya. Sisa air itu ya, bawa air. Jadi sahabat Pucuk Ibun Ciamis baru pertama kali abah ke sini, sahabat ya. Apakah ini memang longsor? Karena memang ini mah batu permanen, mungkinnya dilihat juga batu gunung, sahabat. Tapi di sana kayak ada tanah bergerak, pohon kelapa merapat ke sini, sahabat ya. Seperti ini. Oh iya, longsor ini. Oh bukan ya. Masya Allah. Jadi baru lihat daerah seperti ini saya, sahabat ya. Tuh. Jadi untuk tanahnya seperti Indragiri, untuk pesawahannya, sahabat ya. Kalau nggak salah seperti ini untuk tekstur pesawahannya. Aduh, ibu. Mulih, ibu. Rajin, ibu. Kanggo mbek. Oh domba amun mangga ye bu. Aduh, ieu meuni arah rendah kieu bu resep ning. Aduh, eta teh longsor bu, sanes. Longsor dugi ka deui sawah ieu teh tadina mah. Oh, itu jalan teh katutup pangitu nya. Bu, rodar ge mani saminggu. Wah, tuh da batu aragungnya bu nya. Di pasir. Ya teh teh nyorodot di luhurnya, Pak. Lebah teh kapan dak? Oh, itu pindah jeung taneuhna nya bu nya. Masya Allah. Aduh. Tapi dah sanes pilung murah nyana ngagolosan dah sanes bu. Oh iya nyabu tah. Mohon ima sarang batu nanya ngagolosor tah bu. Masya Allah Robi ya. Kita coba lihat ke arah atas sahabat ya. Karena kata ibu barusan katanya ada dekok ya. Nanti ke perkampungnya setelah ini sahabat ya. Aduh basah ya. Di mana bu? Tidianya punya. Kita coba ke arah atas sahabat ya. Kita lihat longsornya. Masya Allah Robi. Jalannya seperti ini. Batu-batu besar. Jadi memang batu-batu besar yang sebelah sana berpindah. Tuh. Oh ini. Jadi sahabat sebelah sana ya. Turun ya. Yang ini ke sini. Jadi sama batu-batunya belah ke bawah kayaknya. Capek sahabat ya. Ternyata kita berada di atas punten. Gak ada akses jalan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita berada di atas. Itu motor kita di bawah sahabat. Perjalanan kita lanjut menuju arah depan sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Seperti ini. Masya Allah. Saudara mana ya. Aduh airnya bikin waas gitu ya. Thank you.
Kita coba naik ke arah sini sahabat ya. Mudah-mudahan di atas kayaknya sekelepatan ada rumah tadi ya. Masya Allah. Aduh, jalannya memang kalau pegunungan seperti ini sumber air. Wah ini pondok di sawah sahabat. Enakin pisannya. Kita terus berjalan ke arah atas sahabat Pucuk Ibu Jamis. Sambil menikmati pemandangan super-super indah sahabat. Masya Allah, nanjak lumayan ini. Aduh. Wah, ternyata masih ke atas. Kemana ya? Ada petani juga di atas sahabat ya. Salah jalan sahabat ya. Ternyata kita seharusnya memakai jalan ini nih. Masya Allah Robi. Aduh. Cantik sekali pemandangannya sahabat ya. Tuh. Ada pondok indah sekali ya. Oh ini mah lewat belakang kayaknya sahabat ya. Kemana jalannya? Ini. Oh. Enggak ada jalan dulur. Airnya sahabat ya. Waduh, nyampe juga ke sini sahabat ya. Masya Allah. Ini teh daerah mana Cina? Bilah non, Mang Cina. Tadi sih buatnya nambil tuh, Bu. Congrek. Sawah tidur. Tuh, sahabat kalau di pedesaan mah itu hawu ya. Masya Allah. Abah mah bade diuk wae di dia. Aduh. Jadi kita teh di bere wedang dulu. Tuh. Nyerahkeun aing asli. Kali teh, Bu. Tadi dia wae, Bu. Piriwitan kawi. Tuyut. Tos, Bu. Segera banget. Gula ieu mah. Lain, segera. Angasan. Jadi saat teh sahabat ya baraya kita teh nuang bekalnya Mang Dani ya. Tuh. Jadi di pemandangan nu endah yang ngiring we ka ieu orang baik di kampung si Ibu ngiring di pos, lain di pos non ieu teh. Nya pangandaweung, panting adaweung tuh sahabat. Pemandanganna ka tukang edun. Apalagi di sekelilingnya ya. Jadi mah rumah tengah sawah. Mantap itu mah kuat kalahap gitu Mang Dani euy. Cai ngilicir nya Mang Dani solokan. Nah, apa yuh ah. Ini halus euy. Mohon Bu. Tuh sahabat jadi enakeun pisan nya. Di sawah gitu nya pas mun ngaliwat ngariung. Ngan ikut hati-hati sahabat si Tigebrus. Abi mah hoyong cau rek ukeun cau ka si ibu tah, Bu. Ukeun cau lah hiji. Tara ka mana ibu teh tara da teu usum ka sawahnya Bu ya? Oh ya alhamdulillah jag-jag. Sabar yuswa Bu. Abi 552. Sepuh keneh ibu abi ketangnya. Capek sahabat ya. Kita berada di atas rumah yang tadi kita mampir ya. Masya Allah, Robi pemandangannya. Itu adalah kita dari atas tadi cogrek ya. Dan itu bapakan cogrek dan ini sawah kidul sahabat ya. Masih daerah Mekar Buana. Kecamatannya Panawangan sahabat ya. Kita coba turunnya. Seperti ini akses jalan menuju rumah satu terpencil di tengah sawah tadi ya. Sawah kidul sahabat seperti ini. Jalannya. Masya Allah lebih tuh. Jadi benar-benar berada di ketinggian kita sahabat ya. Takutnya di soledad kita enggak pakai tripod tapi ya takut terlempar. Tuh sahabat. Insya Allah Robi pemandangannya. Kita lanjut turun ke arah bawah sahabat ya.
sambil menuju arah titik pulang kita. Aduh, aduh, aduh. Asli ini jongkenang sahabat ya. Aduh, kalau ada ria orang lihat ketawa nih. Sini ya, masya Allah, lebih enak dan pisan ya. Loncat sahabat ya, ternyata dekat kalau turun mah, nggak sama kalau kati naik, kita naik haheho, semakin dekat rumahnya. Dan itu di atasnya pertanian sahabat ya. Mana jalan kesini sahabat ya, curam sekali ya. Ini baralak ini, sudah semakin bawah sahabat ya. Kita menuju pulang sahabat ya. Kudu hati-hati pisan. Tapi teh kemana jalan teh ya dulur ya? Poho deui jalan teh ka tukang ka dieu sih kana. Aduh, Mang Abu. Tos. Kemana ya pulang teh? Oh ka dieu jalan we. Aduh. Ka dieu we Bu ah. Sieun ti guling. Mohon. Mana? Lah ieu ngadamel video Bu. Ka palih mana Bu? Kadia we punya. Oh, kita menuju. Mohon ke handapnya. Kali itu mah rumpil sahabat. Kita lanjut sahabat jalannya. Oh, ternyata ke sini ya. Jadi tadi lewat kebun, sekarang mah ada akses jalan ke sini sahabat ya. Masya Allah. Ke sini ya. Oh, perumahan di bawah. Alhamdulillah ketemu jalan gede ya. Nah, kita kembali ke perjalanan awal sahabat ya. Itu rumahnya sahabat ya. Kalau dari sini terima kasih sekali ya sahabat Pucuk Ibun Camis telah mengikuti vlog Abah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, mudah-mudahan terhibur. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena ya Abah ini sadar masih jauh, masih belajar sahabat ya. Oke, kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Doain Abah ya semakin biar sehat selalu ya, biar bisa ngevlog. Biar aman pakai Grab aja. Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.